dapat notif. Bunda, iya. Kita makan dulu ya. Bunda mau makan. Bunda tadi tidur, terbangun jam... terbangun jam berapa tadi ya? Pokoknya terbangun. Sekarang Bunda mau makan. Ya. Jadi kita makan dulu. Sekarang jam berapa Bunda? Jam 1. Jam 12.44. Habis makan baru tidur. Makan di sini aja kayaknya ya. Kita makan di sini aja nih. Makan di sini aja kayaknya. Dingin. Gini aja kan. Bentar. Thank you.
Ini murah. Jenggol, ayam, tahu bah, ayam. Ayo semuanya, mungkin kalian semua baru bangun tidur, kita makan dulu ya. Dalam hati baca bismillahnya. Kerupuk mana kerupuk?
tehnya. Tehnya mana? Taruh di mana masih bag? Itulah kalau makan lagi lapar ya, enak bener. Emang kalau lagi lapar makan apa aja enak, apalagi yang begini. Siaplah kau. Jengkol. Jengkol muda ya. Enak juga sambalnya. Enak sambalnya. Mungkin karena udah lapar kali ya. Kurang garing ini.
ingin garuk-garuk tangan orang, ah. Jahat tangan kau ya. Enggak boleh kayak gitu nak, sama mamanya. Kok ngegaruk-ngegaruk tanganku pula. Bandel kali kau memang ya. Udah ngegaruk pura-pura blow on lagi. Kayak gak merasa bersalah. Bincit kali aku nengok dadaku ini ah. Nampak-nampak semuanya. Ini kayak preman. Ini ada di Indonesia ini ya. Terong kecil ungu. Enaknya. Enak kali. Selamat menjalankan aktivitas ya, bagi yang bekerja di pagi hari. Jangan lupa baca doa ya, biar selamat kerjanya. Jangan terburu-buru. Buat para istri, hari ini buat makanan yang paling enak. Biar suaminya pulang kerja, makannya lahap. Enak gak perlu makanan mahal. Asal pinter ngolahnya. Jengkol. Makan petai, makan jengkol, semua dimakan. Daun bawang. Thank you.
ini benar-benar lapar aku. Bukan lapar mata, tapi benar-benar lapar. Ini terongnya enak. Ada nih cakek gini kan? Ada. Enak ini. Lincak. Itulah enaknya kalau belanja di toko Asia ya. Semuanya ada. Enak ya kalau orang tinggalnya di perdesaan gitu ya. Ih, apa gak enak kali tanamin semua sayur-sayuran. Enak betul ya. Cabai tinggal petik. Aku betah tuh tinggal kayak gitu. Perkosanya orang. Lagi perempuan tinggal di mana hidup sendiri? Kau pun pau. Udah tahu perempuan, entah di mana-mana tidurnya. Habislah pepek kau disamber. Paris itu gak aman. Alhamdulillah aku tinggal di Jerman. Paris itu biangnya kriminal itu. Pencopet, perampok banyak kali di sana. Aku di Paris gak berani aku megang paspor. Takut aku. Pasti paspor di rumah atau di hotel. Gak berani aku. Kalau di Jerman gak ada takut-takutnya aku. Kalau Paris, makanya si apa tuh yang dirampok kemarin, si Puji ya. Kan dirampok dia kan di Paris. Nggak heran. Yayu Suseno aja dirampok.
Aku pun dirampok. Memang banyak perampok di sana. Bukan orang Parisnya, pendatang. Karena gini, Paris itu sosialnya terlalu tinggi. Segala bangsa masuk ke sana, nanti dengan laporan mereka hidup di negara mereka susah. Terus dibiayain. Jerman gak bisa begitu. Jerman gak bisa. Gak sembarang menampung orang. Dipulangin kau. Ya, dideportasi. Kalau Paris, terlalu baik negaranya. Akhirnya banyak pendatang yang melunjak. Kalau Paris, kalau Jerman nggak ada. Di Paris itu masyarakatnya berani sama polisi, bertumbuk, berantem, bergulat, berani, nggak ada takut-takutnya. Di Jerman macam-macam, pulangin, dideportasi langsung. Makanya aku suka polisi Jerman ini, kuat. Polisi Paris harem. Kurang. Gak tahu ya sekarang ya. Gak tahu lah kalau sekarang. Karena manusianya banyak kali. Entah dari bermacam bangsa semua di sana. Udah tuh dikasih rumah sosial. Dibantuin. Dibiayain. Entah ya miskin, entah ya apa. Nanti mereka datang ke Paris, mas, paspornya dibuang. Terus ngelapor. Minta perlindungan. Dilindungin. Yang dilindungin pecopet. Makanya Paris itu banyak perampok. Banyak. Makanya kalau mau ke Paris hati-hati. Banyak perampok di sana. Nasinya udah habis. Tapi aku masih lapar. Kok Jerman mah aman? Tahun aku tinggal di Jerman, nggak pernah aku dirampok secara terang-terangan di jalanan, nggak pernah. Biar katanya pulang kerja malam-malam jam 2, jam 3, jam 5, jam 4, Senin, Selasa, sampai Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, nggak pernah aku khawatir. Tapi di Paris siang bolong pun aku takut. Makanya kalau ke Paris jangan menter. Nanti dirampok. Jangan sok nunjuk-nunjukkan kekayaan. Jangan pamer-pamer duit. Jangan menter-menter bergaya-gaya ya. Incaran para perampok. Jangan dari Indonesia sampai ke Paris menter. Sementara gak tahu keadaan Paris.
mana ini? Turki ya? Orang mana ini? Romania? Kok enak kali ya? Itulah enaknya kalau keluarga besar ya. Aku kadang-kadang suka cemburu nengok kalau keluarga orang lengkap gitu ya. Bapak mamanya, anaknya 1000 gitu ya. Banyak keponakannya, sepupunya ngumpul satu rumah lebaran. Kayaknya cemburu aku. Kayak gitulah. Anak beranak gitu. Banyak bener. Cemburu aku nengoknya. Awak keluarganya 1-2. Daripada mati. Kok gitu kan enak. Ngumpul gitu ya. Makan di tikar gitu ya. Ya Allah enaknya. Kalau dulu tahun 80-an itu enak. Mesti lengkap lah keluarga kita gitu ya. Kakak, mama gitu kan. Kakak mama, adik mama, enak gitu. Rame-rame makan di tikar gitu kan, campur aduk semuanya di situ. Keponakan, sepupu, anak beranak, enak gitu ya. Orang apa nih, Yahudi? Negaranya kayak negara-negara Israel gitu. Apa Israel, apa Turki, apa-apa. Mirip-mirip soalnya. Apa Romania? Tapi gak mungkin Romania kayak gitu. Gak dikasih tahu pula, gak ada teksnya. Ah, bodoh ini. Coba kasih teks. Bukan, ini bukan Turki nih. Orang telanjang-telanjang gitu kok filmnya. Kayak penyembah setan gitu film. Tengok itu. Kayak penyembah setan. Banyak kali negara ini ya. Banyak kali bangsa di dunia ini ya. Kayak Israel ya. Enggak. Kok kayak bahasa Israel. Udahlah ya. Udah kenyang aku. Gara-gara ngoceh. Inilah gara-gara film Israel ini. Keganggu makananku jadinya. Makanya kalau makan itu jangan ngobrol. Awas kamu. Puski-puski. Berarti orang Rusia. Kalau udah bahasanya puski-puski itu, kalau gak Poland, Rusia itu. Kalau gak Ruslan, Polandia, kok udah ruski-ruski? Iya tuh, Ruslan itu, film Ruslan itu, Rusia. Mungkin kalau nggak Rusia, apa sih negara perang itu?
apa negara perang itu satu lagi itu? Besok besok pulang kerja makan lagi. Lumayan kan pulang kerja kan, sampai rumah ada lalapan seperti ini, makanya jangan dihabisin. Ya, besok beli makanan ini ya. Tidur jam berapa Bunda? Jam 3 aja. Soalnya besok aku masuk kerja jam 4 sore. 4:30. Jam 3 tidur 4 5 6 7 8 9 10. Bangun jam 10, ya kan? Jam 12 sarap, minum kopi. Jam 1 masak nasi. Udah. Ya kan, santai-santai. Jam 3 mandi terus pergi kerja deh. 3:30 pergi kerja. Aku suka kerja, Pak. Aku suka kerja sore. Enggak suka aku kerja pagi. Kerja sore tapi sampai malam gitu. Enggak kerja yang malam sampai pagi, enggak mau aku. Gak mau aku lagi. Kenapa? Aku pingin kerjanya tuh tenang gitu. Tidur, gak dikejar-kejar gitu. Jadi waktu Bunda masuk kerja tuh dibilang, kamu mau masuk kerjanya yang jam berapa? Jam 4 sore sampai jam 12 malam atau jam 11 malam. Udah itu aja. Jadi tidur pun enak. Gak terkejar-kejar. Gak mau Bunda. Kalau yang pegawai lainnya ada. Yang biasa kerja bangun pagi jam 6. Itu mah udah nenek-nenek, udah 60, boleh. Entah 58, 57. Enggak tahu ya kalau aku umur 60 ya.
jadi aku tenang, tidurnya enak gitu. Enggak ngejar-ngejar cepet-cepet tidur, takut terlambat, enggak. Jadi waktuku banyak. Liburnya hari apa, Bunda? Senin, Selasa, Rabu. Kenapa enggak Sabtu Minggu? Ngapain? Toko tutup? Mau ngapain? Libur. Kalau misalnya Senin, Selasa, Rabu kan toko-toko buka. Jadi Bunda bisa jalan-jalan, belanja-belanja. Kalau Sabtu Minggu kan libur, kalau Minggu kan libur. Udah ya. Apa kabar Bunda? Bun, minta duit. Sini minta duit. Aku yang minta duit. Minta duit di Instagram. Terus kakiku merangkak gitu ngirim duit ke kau. Aneh. Lebaran masih lama. Ini masukkan aja dalam sini, nanti dimakan sama dia. Dia kan kalau bau-bau ayam, dikunyah sama dia. Bun, kucingnya mana? Itu di bawah. Dah tidur, Bun. Masih jam 1:30. Masih jam 1:25. Aku punya waktu lagi 2 jam. Kalaupun aku gak live, aku tidur-tiduran di kamar. Nengok YouTube, TikTok. Denger-dengerin ceramah. Lihat-lihat binatang-binatang. Lihat dong muka Bunda. Rokok, Bun? Enggak, ah. Enggak ngerokok. Aku habis makan sekarang males. Apalagi udah minum teh. Ini teh apa, Bunda? Teh limau. Jadi mulut aku udah cuci sama limau. Sama ini teh jeruk. Jadi mulut aku udah asem. Mana enak ngerokok kayak gini. Habis makan rujak, mana enak ngerokok. Rokok tuh kan enaknya ngopi. Itu paling tepat. Itu paling tepat itu. Tidak bisa dikalahkan rokok sama kopi kalau udah dijodohkan. Ya, bersatu padu. Kalau minum teh gak cocok ngerokok. Makan pedes, ya. Makan pedes tuh enak tuh. Makan pedes, ya. Makan soto yang pedes. Cabenya satu lemari gitu. Atau makan rendang. Rendang cincang yang berminyak-minyak gitu. Enaknya. Ya kan, abis makan dendeng. Pakai gulai-gulai. Dicampur belado-belado gitu. Iya enaknya. Terus ngerokok gitu. Iya enak. Pokoknya abis makan nasi padang lah. Udah tuh enak tuh. Habis makan nasi padang, ngerokok. Enak kali. Enak kali. Terus minum air teh. Teh anget. Enaknya. Habis makan nasi padang, minum teh anget. Terus ngerokok. Enak itu. Rokoknya enak tuh. Kok gini gak enak? Ini kan mentol. Ini apa, Bunda? Ini teh. Ini teh berpaduan apa namanya? Jeruk nipis sama mentol. Mana enak ngerokok? Nolaklah lidahku. Gak mandi, Bun. Ngapain mandi malam-malam? Sakit tulang. Besoklah mandi. Ada-ada aja pertanyaan, ada aja suruh-suruhnya nih. Alisnya Bunda jauh kali. Masa sih? Ini alis yang kemarin di apa namanya? Ditato ya. Masih ada ya? Jadi enggak perlu pula pakai alis ya. Ini cantiknya jidatku. Muka Bunda sekarang udah kembali sempurna ya? Hah?
Muka aku udah kembali sempurna enggak? Udah kembali Bunda Korla kan? Udah enggak mirip-mirip lagi kan? Masih mirip. Masih mirip siapa? Amanda Manopolo. Iya. Amanda Manopolo. Bener enggak sih itu namanya? Amanda Manopolo kan? Apapun Panlopo. Orang mana dia itu? Kok namanya kayak gitu ya? Amanda Manopolo. Orang mana dia? Orang Makassar, Manado, Ujung Pandang, Palembang. Orang mana dia? Cantik mataku. Alhamdulillah. Udah cantik bun. Amanda Manopo. Amanda Manopolo. Manopolo. Manopo. Orang mana dia? Amanda Manopo. Dia orang mana? Manado. Orang Manado. Itu suku ya? Manopo itu suku ya? Suku Manado ya? Iya ya? Kalau dulu kita tak bertemu, takkan pernah ku rasakan artinya rindu. Kalau dulu kita tak berjumpa, takkan pernah ku rasakan jatuh cinta. Sengaja kau menabrak-nabrak kaki mama kau ya nak. Kok basah-basah lah kau ini ah. Kau kok ditimpa sama abang adik kau jangan mau. Kalian berdua laki-laki nak. Gak boleh laki-laki sama laki-laki ngewong. Gak boleh nak. Itu adikmu tuh laki-laki. Kok kau tidurin pula adiknya. Gak boleh lah nak. Kalau dulu, ini anakku, inilah anakku si manja ini, ya nak, iya. Kau sibuk memakan aja, udahlah. Tadi nabrak-nabrak kaki mama, ngegaruk-ngegaruk kaki mama, tangan mama, mau ngapain? Mau minta makan, kayak gitu caranya, nggak sopan, kan punya mulut. Ngomong dong, Ma, aku makan, gitu. Jangan ngegaruk-ngegaruk dengan kuku kau. Mentang-mentang kau berkuku, aku juga berkuku. Ntar ku garuk muka kau. Bandel kau. Bandel dibilangin bandel. Bandel kau dibilangin ya. Bandel kau. Dah sana. Enak kalau punya kucing gitu ya. Hidup itu rumah kita hidup rasanya. Gak sepi gitu ya. Kalau ada kucing itu, rumah kayak terasa rame. Kayak ada anak gitu. Maunya monyet ya, aku piara lagi ya. Piara monyet gitu ya. Udah ya. Bunda minum di tandas ya. Minum di tandas apa? Kucingnya gitu. Iya kadang-kadang. Tapi kalau ada tandasnya ada, kalau misalnya dia ada apa namanya? Ada obat buat tandas, dia tak minum sebab macam wangi kan, obat-obatan kan. Lucu ya bun kalau gendong anaknya. Halo bunda, sehat terus ya. Iya. Ya udah tidur aja. Piara macan bun. Boleh kalau ada macan sini. Kucing hutan itu ya. Aku aja bun yang nemenin bunda. Sini sayang.
Tandas itu toilet. Kucingnya, salam saya dari Deli Tua, Bun. Oh iya, Bunda menarilah dulu. Nak tengok, tak nak lah. Dah malam dah, nak tidur. Takkan aku menari 24 jam. Penatlah aku punya badan. Tak boleh. Dah malam dah. Besok aja, tak payah hari ni. Biar burung bun. Enggak ah, bising. Pelihara kucing ibu kota bun. Bunda TV-nya nyala terus, enggak sayang itu bayar. Bayar enggak bayar juga sama aja. Enggak hidup. Bunda kan jarang-jarang hidupin TV. Paling mau tidur matikan lagi. TV itu bukan untuk ditonton sebenarnya. TV itu kalau buat Bunda tuh ditonton tapi enggak mesti nonton gitu. Karena kan sekarang udah ada Instagram. Jadi kayak buat ruangan aja enggak terlalu sepi. Kalau yang di rumah lama, dingin. Ih, karena dia di lantai dasar, dingin. Malam-malam nggak bisa makan di dingin. Kok di sini enak kan? Rahasia putih apa, Bu? Kok ciki kali mukanya, Bun? Salam Medan ya, Bun. Iya. Anyep ya, Bun. Kulitnya bagus, putih, Bun. Kok di Jerman kulitnya kembali putih lah. Apa itu? Udahlah ya. Udahlah ya. Apa itu? Tidur ya. Dimain-mainin. Tidur ya. Udah, aku mau tidur dulu. Tidur. Udah malam.
Udah ya, Bunda tidur ya. Bye semuanya. Enaknya tidur. Nggak tidur sih. Nonton-nonton gitu. Bunda bisa masuk apa enggak? Tenagamu lebih Bye Bunda. Bye. Garuk-garuk. Rusak mukanya. Bun, di belakang ada hantu. Udah ya, bye semuanya. Bye. Ingrinya muka aku. Bye. Bye semuanya. Bye. Bye. Bye semuanya. Cinta pertama di kota tua. Terpaut kasih dan suasana. We're all from the star. Udah ya. Aku tidur dulu ya. Masih betah kalian? Masih betah? Udah ya. Selamat pagi Bunda. Selamat pagi. Mau jam 2 main ke gini dia. Udah ya. Bye Bunda. Bye. Udah ya. Udah. Udahlah ya.